Kenapa tuh, men? Kok kusut begini mukanya, men? Lagi stres, bos. Hah, stres? Iya, kenapa? Ini mikirin ini. Mikirin apa nih? Kayak Pak Gubernur sih tuh. Nih, lihat nih. Iya. Pak Gubernur Ahok hari ini tuh koran tuh. Pak Gubernur kenapa? Ahok stres katanya. Oh, stres juga, Pak. Iya, Pak. Stres. Oh. Itu stresnya gara-gara apa? Gara-garanya ini. Hah? Tadi tiba-tiba ada orang datang ngantar undangan ini. Undangan apaan? Dari si Desi. Waduh. Desi? Tambah, iya, stresnya tambah. Stres? Stres. Patah hati saya tadi. Patah hati situ? Iya, aduh. Waduh, men. Jadi keduluan situ ceritanya? Keduluan, iya, benar. Itu naksir Desi ceritanya? Iya, ceritanya. Tapi ini keduluan, jadi tambah stres. Tambah stres. Stresnya, iya, aduh. Waduh, Pak Ahok sih bukan stresnya, bukan gara-gara keduluan undangan kalau Pak Ahok. Situ aja yang stresnya enggak biasa, men, ditinggal kawin tuh biasa. Kenapa biasa. Situ enggak bilang dari dulu jatuh cinta sama Desi, ha? Aduh, malu sih tuh. Enggak berani. Enggak berani. Iya, makanya tuh tiba-tiba keduluan ada undangan datang. Iya. Aduh. Ya stres begitu biasa, men, ya. Iya. Itu enggak masalah. Tapi ini sih enggak seberapa mikirin stres ini. Apa sebenarnya stresnya? Yang paling stres apa? Yang paling dipikirin saya ini. Apa? Ngisinya undangan ini. Oh, mikirin ngisi amplopnya. Ngisi amplopnya bagaimana, dari mana? Oh, itu yang bikin stres. Bikin stres. Patah hatinya enggak? Patah hatinya. Iya, patah hati juga enggak bisa gantung diri enggak ya? Enggak jadi. Cuma mikirin undangan amplopnya ini ngisinya. Ngisinya itu bagaimana? Aduh. Gini, men, isi amplop undangan tuh, men, sesuai kemampuan kita aja, keikhlasan hati. Jadi misalnya mau ngisi berapa? Enggak masalah, mau ngisi semampu situ enggak apa-apa. Iya. Yang penting kehadirannya. Loh. Kehadiran ke pesta itu yang penting. Justru itulah tambah pusing lagi. Ah, kenapa? Karena tempatnya jauh banget. Di mana? Wah, di sana Kuningan. Ah, di Kuningan. Kuningan iya. Kenapa tanggal 28 bener. Desember Kuningan di mana? Iya, Kuningan di Jawa Barat. Waduh, Kuningan ini calon suaminya nih. Iya. Oh, yang ini undangan buat saya. Iya, bener ini. Oh, pantas itu kagak dikirim ada fotonya situ, tahu deh sih bakal situ bakal patah hati ya. Patah hati jadinya ini, aduh. Jadi amplop kagak, ngisi juga susah. Susah. Boro-boro iya. Datang sana. Boro-boro ini. Ya, jauh banget. Untung enggak gantung diri situ ya. Alamatnya tanggal 28. Ya udah deh, men, daripada pusing mah makan ini aja dulu, men, tuh. Mana Pak Astro? Ini. Situ. Emut-emut aja ini. Udah buka deh. Berapa harganya nih Sukro nih? Berapa ini segini? Berapa harganya? Paling cuma gope. Oh, gope. Ya kan kriolnya selangit, men. Sampai langit situ. Waduh. Sampai langit ketujuh situ makan ini. Mudah-mudahan bisa mengobati. Mengobati stres itu. Pak Ahok perlu dikasih enggak? Ya, enggak usah. Enggak usah lah, lihat dulu buka-buka. Pak Ahok stresnya bukan gara-gara gara-gara patah hati, bukan. Bukan gara-gara dapat kondangan. Oh, ya, makan, men. Ini. Putih juga kan? Putih. Kayak Desi putih nih. Makan, men. Aduh, iya, makan. Ustaz Turan Desi situ ajak makan ini dulu sebetulnya. Ya. Mudah-mudahan bisa untuk mengobati stres saya. Ah, stres. Mau makan, men. Apa rasanya, men? Rasanya gurih. Gurih ya? Kacang. Enak ya? Isinya kacang. Oh, kacang. Buka coba. Dikit-dikit. Benar kacang apa? Kacang tanah? Iya. Benar enak. Makan, men, ya? Nah, mudah-mudahan situ nggak stres lagi dah. Iya, mudah-mudahan. Udah, Desi, nanti isinya amplop ya seadanya aja. Seadanya ada. Datang nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lebih parah lagi. Iya. Enak, men, rasanya, men? Enak, gurih. Bisa gembira sekarang? Iya, bisa. Nggak kusut lagi? Nggak kurang kusutnya. Udah. Ah, udah gembira udah ya? Situ bantuin Pak Ahok lagi. Nih. Enak, men? Enak. Apa aja rasanya, men? Terasa enak. Apa sih ini, men? Rasanya gurih. Oh, gurih ada kacangnya. Asin, enak ya? Kacang ya. Gope lagi murah. Cepet banget, men. Lagi stres tambah cepet situ, men. Iya lah, enggak mikirin yang lain-lain. Langsung aja, mikir makan aja. Kondangan belakangan dah ya. Belakangan. Ini kondangan Desi saya ambil nih ya. Tuh Desi, men, suaminya, men. Pantas sama Desi kan, men? Pantas, men. Pantas banget. Dibanding situ bagaimana? Oh, jauh lah. Untung berarti, kita harus bersyukur, ya enggak? Bersyukur yang enggak jadi saya. Enggak jadi. Coba kalau jadi bagaimana? Wow. Kalau jalan sama Desi bagaimana situ misalnya? Pantas lah. Enggak pantas ya? Kalau ini pantas enggak? Pantas. Jadi kita ucapkan selamat ya. Selamat, mudah-mudahan sukses. Semoga ya. Apa? Semoga sukses. Sukses. Sampai tua. Nah, kakek ini ya. Kakek ini nih. Lu kan, men. Situ ibarat udah datang ke pesta Desi aja ini, iya, ya kan? Ini lagi makan. Ya, lagi makan. Ini situ buat tidur dulu ya, foto Desi. Hah? Kok enggak langsung kasihin ke saya? Enggak dulu. Oh. Simpan dulu. Oh, simpan dulu ya. Yang penting situ kan udah punya foto Desi belum? Punya ini. Oh, udah ini. Punya. Ini kan buat saya. Oh, iya. Tuh, pantas itu dikasih undangannya begini ya. Ntar ketakutnya kalau dikasih undangan ada kayak gini, men, takutnya ya. Foto Desi situ gunting, ditaruh dompet sama situ. Ntar ketahuan Bahar gimana? Tahuannya. Ah, marah ya. Lagi. Marah nggak Bahar? Tambah pusing lagi. Ya, men, makan, men. Cepet, men. Udah, gope aja lama situ, men. Cepet makan. Berapa kali lagi, berapa lihat ya? Berapa kira-kira isinya, men? Kayak habis, sekaligus bisa nih, kayak minum obat. Nggak bisa. Coba men, lihat dulu, pegang. Nah, sekaligus, pelan-pelan men. Empat tuh. Nah, makan men, jatuh. Makan pemen. Nah.
Stres sudah, hilang stresnya. Sudah, mudah-mudahan. Enggak berkat gope ya. Enggak beli ini situ kan? Enak, men. Apa aja rasanya? Asin. Asin terus? Gurih. Gurih terus? Enak lah. Enak lah ya. Manis ada manis? Enggak ada. Mantap. Mantap banget. Ntar Desi ucapkan selamat dong sama Desi dong situ. Selamat buat Desi. Siapa nama suaminya siapa? Pokoknya suaminya Desi aja lah ya. Kan pantas sama Desi, men. Pantas banget. Coba kalau situ bagaimana? Enggak malu-maluin. Malu kalau saya. Ini nembar undangan aja malu kan? Malu saya. Mungkin bener. Desi bukan yang malu, bukan situ. Iya. Siapa yang malu? Desinya. Situnya malu? Ya enggak. Bangga malah ya. Bangga banget. Selamat ya kita ucapkan ya. Semoga berbahagia. Jangan lupa tanggal 28 berapapun amplopnya isi aja, men, isi ya enggak? Iya. Apa situ isi syukur aja. Apalagi kata-kata buat Desi? Iya. Semoga selamat. Berbahagia, menempuh hidup baru ya. Menempuh hidup baru sampai kakek-kakek nenek-nenek. Berarti hidup lamanya sama situ Desi. Iya. Jarang baru dia ya. Jarang hidup baru. Desi baru kayak Jakarta baru dong, men. Iya. Sini foto, sudah bertiga situ deh. Iya, yes. Selfie. Cocok. Cocok ya. Situ sebagai apa? Saya sebagai tamu. Tamu aja deh ya. Tamu aja. Ikhlas. Ikhlas sudah. Tinggal Desi ikhlas. Ikhlas sangat. Enggak ini main dukun enggak? Udah enggak perlu. Enggak perlu ya? Udah enggak pantas saya. Enggak pantas saya sama dulu Desi. Pantas. Dulu pantas sih. Sekarang udah jadi suami. Enggak pantas. Ya. Bagus itu, men. Cari yang lain lagi, men ya. Sadar. Sadar masih sadar ya. Sadar. Sip.